subscriber dimanapun berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Hari ini kita membahas bonsai ayam. Saya akan memotong ini, sahabat, agar supaya ini cepat berkembang. Sebelum itu, saya akan minum kopi dulu. Kopinya Kapten Jos. Ya, hari ini saya akan review ini, kawan. Nah, ini agar kita kupas kulitnya, agar nanti pembentukan bonsainya bagus. Ini kemungkinan nanti tidak di media tanah tapi di media air. Sangat cepat sekali pertumbuhannya di media air akarnya. Ini sahabat, ini baru usia 1 minggu, sahabat, akarnya sudah memanjang karena di media air. Beda sekali sama ini, sahabat, media tanah. Cukup kuat tapi lambat memanjang. Terima kasih sahabat yang sudah menonton, yang setia menemani saya. Jangan lupa pencet tombol merahnya, subscribe yang belum berkenan. Kalau ini masih dalam proses pengakaran, masih kita infus sama kait. Sahabat, saya membuat ini sekitar 10 lem Korea, sahabat, sangat banyak. Akhirnya jadi juga. Saya pertama belajar ini, sahabat, saya melihat YouTube teman-teman bonsai yang sangat bagus. Saya bermotivasi ingin membuat. Alhamdulillah, sahabat, hasil karya saya tercapai. Bisa membuat seperti ini. Ini sahabat, ini koleksi saya, sahabat, koleksi saya yang paling saya sayangi. Nah, ini warok masih dalam pengakaran, sahabatku. Ini juga bonsai ini masih dalam pengakaran, masih belum tumbuh panjang. Ini masih dalam tahap proses, sahabat. Nanti ke depannya ini mengakar ke sini, sahabat. Sekalian. Sangat lucu, sahabat. Dan ini sudah saya kupas, sahabat, agar cepat tumbuh. Biar cepat mekar. Terima kasih sahabat-sahabat subscriber
teman-teman pemula dan saya juga pemula, mohon dukungannya, supportnya. Yang semangat buat YouTube pemula, semangat berkarya, memberikan konten-konten yang mantap. Terima kasih sahabatku. Salam.